teman-teman, sebelum ibadah jangan lupa sikat gigi dan mandi ya. Berpakaian dengan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah persiapkan hati dengan berdoa. Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya. Ingat ya, kalau sedang ibadah jangan ngobrol dan jangan nonton yang lain. Beribadahlah di tempat yang tenang. Bersikaplah sopan pas ibadah, jadi jangan main-main sendiri. Waktu pujian, kita bersama-sama nyanyi ya. Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ibadahnya yang serius, ikutin dari awal sampai akhir ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Good morning, Ki. Good morning. Nah, kita ketemu lagi di mana? Di Sekolah Minggu Kak Imtong Kid. Kak Imtong Kid. Nah, adik-adik, kayaknya kelihatannya ada muka-muka yang baru nih, Lause. Iya. Iya. Kita udah masuk tahun ajaran yang baru, Lause. Betul. Nah, berarti kita udah naik ke kelas yang baru juga. Kelas yang baru juga, iya. Nah, berarti Lause-Lausenya juga ganti. Beda. Kita Lausenya Lause baru, temennya betul. Juga. Temannya masih lama, tapi ada juga yang baru ya, Lause ya. Nah, hari ini Lause kita akan kenalan. Ya. Hari ini kita kenalannya sama Lause-Lausenya dulu nih. Iya, Lausenya dulu ya. Jadi kalian ingat siapa Lause kalian sekarang tahun ini. Kita mulai dari kelas yang paling kecil ya, Lause ya. Baby kita. Iya, dari baby kelas ya, namanya Faith Class. Faith Class. Nah, ada tiga Lause. Tiga. Iya, tiga Lausenya ya. Lausenya siapa nih kalau bukan? Lause Evelyn. Nah, kemudian ada Lause siapa? Yunkyu. Dan Lause Josephine. Sekarang lalu kita naik ke kelas yang selanjutnya. Iya, melanjutkan. Iya. Kelas Batita. Iya. Namanya apa Lause? Namanya Hope Class. Hope Class. Lausenya ada banyak. Ada lima adik-adik. Ayo lima. Waduh, lima. Banyak banget nih. Nih kita apalin. Siapa coba ya nomor satu? Lause Lydia. Duh gitu ada Lause Elvina. Ada Lause siapa lagi? Lause Salventin. Dan? Lause Janice. Dan Lause terakhir Xiaoqing. Xiaoqing ya. Yuk, kemudian kita naik lagi Lause. Iya, sekarang ke TKA Lause. TKA namanya Love Class. Iya. Lausenya ada? Dua. Siapa? Lause Arlin. Dan? Lause Denny. Naik lagi. Sekarang yang TKB. Namanya Joy Class. Iya. Lausenya ada siapa aja? Lause Elin, Lause Esther, dan Lause Ika. Nah, tapi sekarang ada kelas baru Lause. Betul, yang lebih tinggi dari TKB, kelas iya, apa? Kelas 1. 1 SD. 1 SD. Ya. Namanya? Namanya Peace Class. Lausenya? Lause Yani. Lause Yani. Dan Lause Grace. Nah, kita memasuki tahun ajaran baru dengan semangat. Semangat. Iya, dan kita akan say hello dulu ya. Say sama hello sama teman-teman ya. Yang baru, sama Lause yang baru ya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Yuk kita nyanyikan halo halo. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Sekali lagi. Lagi. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus ber-
Tuhan ya adik-adik ya. Yesus selalu beserta dengan kita. Di kelas yang lama atau di kelas yang baru. Selalu ada Yesus bersama kita. Nah kita mau berdoa dulu adik-adik ya. Yuk. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh naik kelas, kelas yang baru. Kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Sekarang kami mau memuji nama Tuhan dengan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, gak cuman kita ucapkan selamat pagi sama teman-teman atau sama Lause. Iya, kita ucapkan juga sama Tuhan. Sama Tuhan. Selamat pagi Tuhan ya. Yuk kita nyanyi. Ayo berdiri ya semangat. Yuk. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah-tambah cintanya. Iya. Nah, Lause, tahu gak sih kita tuh punya Allah yang sangat besar loh, sangat kuat dan juga bisa menciptakan segala sesuatu. Iya, sangat kuat, suka memelihara kita selama ini, kita selalu dipeliharanya. Iya, berkuasa ya Allah kita itu. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Betul. Yuk, kita nyanyi My God is so, so big. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. The mountain are His, the river are His, the star in the sky are His too. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. Sekali lagi. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. The mountains are His, the river are His, the star in the sky are His too. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. Allah kita memang sangat besar ya, bisa berkuasa. Sangat berkuasa. Semua adalah milik Tuhan. Iya. Termasuk kita juga. Betul. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan ya yang berasal juga dari Tuhan. Kita mau mengucap syukur ya, Lause. Mengucap syukur untuk ya. Untuk berkat yang Tuhan berikan. Kita nyanyi. Lause kalau mau berikan persembahan harus pakai apa, Lause? Ada berapa cara ya? Ada 3 cara. Cara pertama, pakai celengan. Yang tahun lalu atau yang masih belum punya boleh nanti dikasih ya minta. Ya. Cara kedua, kita apa? Transfer. Transfer aja. Transfer ya. Nanti cara ada ketiga loh sih. Ya, ya betul. Nah, yang ketiga ada barcode. Scan di situnya ada juga di layar ya. Ya minta tolong ke papi dan mami. Kita nyanyi ya. Sambil persembahan kita nyanyi A Gift to You. I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it is a gift to you. Everything I am, everything I am.
give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Ayo, kita mau doa ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan untuk Papa Mama yang selalu menjaga kami. Tuhan berkati mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, nah sekarang kita mau menyiapkan hati kita ya tuh untuk ya, mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Yuk, kita harus mendengarkan dengan baik-baik ya, jangan betul, dilupain, harus dengan tekun mendengarkan. Yuk, kita dengarkan dengan baik. Kita nyanyi dulu ya, firman Tuhan ku dengar. Ya. Firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu lagi dengan Lause di minggu pertama tahun ajaran baru. Anak-anak sudah sebagian yang naik ke kelas Batita ya, dan ada anak-anak baru juga di baby class. Hari ini Lause akan memberitahukan kepada anak-anak sesuatu yang bagus dan menarik. Anak-anak, kalau saya tanya ya, ini gambar apa? Monyet. Hah, ini monyet yang aslinya. Ternyata ini bunga yang bentuknya seperti wajah monyet, anak-anak. Lalu ada lagi. Ini coba lihat. Seperti burung merpati ini kan? Ini bunga anggrek. Seperti burung merpati. Ada juga bunga seperti bebek. Padahal bebek aslinya seperti ini. Juga ini anak-anak. Mungkin anak-anak pernah lihat ya. Buah apa yang kulitnya tajam-tajam seperti ini. Wah, kalau kena kita sakit ya. Apa? Durian. Tapi ada juga binatang yang kulitnya juga tajam-tajam. Ini anak-anak, apa ini? Landak. Nah, kita takut ya kalau dekat dengan landak karena kita bisa tertusuk. Ada juga anak-anak ya yang aneh sekali, tapi ternyata ada. Binatang ini campuran kuda zebra dengan jerapah. Seperti ini anak-anak. Juga ada spider crab. Ini campuran kepiting dan laba-laba. Yang ini tadi namanya okapi ya anak-anak ya. Ah, banyak sekali binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk yang sangat luar biasa bagusnya dan banyak yang aneh sekali. Siapa yang membuat ya? Anak-anak, siapa yang menciptakan ya? Nah, hari ini Lause akan cerita
Siapa yang membuat semua ini? Sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan, kita akan berdoa ya. Kita akan minta pertolongan Tuhan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan beri kesehatan kepada kami. Pagi ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau mendengarkan kebesaran dan kekuatan Allah kami. Tolong kami duduk tenang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ketika kita membuka Alkitab, di halaman pertama, kita lihat ya, halaman pertama, kalimat yang pertama, di sini tertulis firman Tuhan. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Itu adalah isi dari Kejadian 1 ayat 1. Nah anak-anak, dari semua alam semesta ini, Allah melihat dan Allah akan menciptakan suatu kehidupan di satu tempat. Kehidupan yang akan diciptakan menjadi satu tempat yang baik dan teratur. Pada awalnya, hanya ada kegelapan anak-anak. Tidak ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Maka Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Dan Allah memisahkan terang itu menjadi siang dan gelap itu menjadi malam. Itulah hari pertama penciptaan. Lalu pada hari yang kedua Allah berfirman, jadilah cakrawala. Maka Allah memisahkan cakrawala itu di atas. Setelah Allah melihat apa yang diciptakannya itu baik, lalu Allah memisahkan air yang berkumpul di satu tempat dan dinamai itu lautan. Dan sesudah air berkumpul, terjadilah tanah kering yang dinamai daratan. Dan di atas tanah yang kering itu, Allah berfirman agar tanah itu menumbuhkan tunas-tunas tumbuhan, pohon-pohon buah, dan segala jenis tumbuhan berbiji. Itulah penciptaan hari yang ketiga. Wah, ternyata masih ada lagi yang Allah ciptakan di hari keempat. Maka Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang yang dapat menerangi bumi pada siang dan malam. Maka Allah menciptakan matahari untuk menerangi ketika siang. Dan benda penerang yang lebih kecil untuk menerangi saat malam hari. Apa itu anak-anak? Ya, itu adalah bulan dan bintang-bintang. Allah melihat semua ciptaannya itu baik. Tapi masih ada yang kurang anak-anak. Jadi pada hari yang kelima Allah berfirman, hendaklah burung-burung beterbangan dan
binatang-binatang berkeriapan hidup di dalam air. Maka jadilah berjenis burung-burung beterbangan dengan sayapnya. Dan ikan-ikan kecil, ikan besar, ada kuda laut, ada penyu, dan semua binatang air lainnya berenang ke sana kemari di dalam air. Ketika Allah melihat semua ciptaannya, Allah melihat semuanya baik. Nah, anak-anak, apakah Allah sudah selesai dalam penciptaannya? Belum ya, anak-anak. Masih ada lagi. Tapi Lause akan lanjutkan minggu depan dengan ciptaan yang tidak kalah indahnya dengan ciptaan yang Lause ceritakan hari ini. Jadi, jangan lupa anak-anak minggu depan tetap hadir di sekolah minggu. Nah, anak-anak, supaya tidak lupa, Lause akan ulang ciptaan Allah dari awal ya. Coba. Hari pertama, Allah menciptakan terang. Bagus. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Di mana burung-burung bisa terbang. Dan sekarang kita bisa melihat pesawat terbang di atas sana. Hari ketiga, Allah menciptakan lautan. Di mana kita bisa berperahu di sana. Juga tempat tinggal segala makhluk-makhluk yang ada di dalam air. Allah juga menciptakan tanah kering yang disebut daratan. Dan di sanalah tumbuh segala jenis pohon-pohon yang buahnya bisa kita makan pada hari ini. Dan hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang yang lebih besar, yaitu matahari. Dan yang lebih kecil, yang kita bisa lihat pada malam hari, yaitu bulan dan bintang-bintang. Dan pada hari yang kelima, Allah menciptakan burung-burung dan ikan-ikan di dalam air. Nah, anak-anak, semua ciptaan Tuhan Allah itu baik. Allah bisa menciptakan semua itu karena Allah kita adalah Allah yang besar. God is big. Allah yang kuat. God is strong. Allah yang menciptakan segala sesuatu. God made everything. Kita ulang ya. God is big. God is strong. God made everything. Dan ini ayat hafalannya anak-anak. Seperti yang sudah Lause ceritakan, sudah sebutkan di awal cerita. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, anak-anak yang sudah lebih besar, anak-anak yang di Batita, juga di baby class yang sudah lebih besar, pasti bisa mengucapkan ayat hafalan ini ya. Coba sambil pakai gerakan. Sekali lagi ya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Anak-anak boleh bunyi ya di bawah ya. Pukul-pukul di bawah lantai anak-anak ya. Yuk, sudah selesai firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa ya, mengucap syukur kepada Tuhan.
Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami punya Allah yang besar, Allah yang kuat, dan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tolong kami supaya kami selalu mengingat dan selalu percaya kepada Allah yang besar. Tuhan, kami berdoa untuk semua yang firman Tuhan yang sudah Tuhan beritakan pagi ini. Berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi kita sudah melihat betapa berkuasanya Tuhan ya. Iya. Bisa membuat segala sesuatu. Semua hal diciptakan oleh Betul, Tuhan. Ya. Nah, adik-adik kita mau nyanyikan lagu yang penciptaan Lause. Dari hari pertama ya, sampai hari ke berapa adik-adik? Tujuh. Betul. Kita menghafal ya, jadi nanti kalau kita nyanyi, kita ingat Tuhan menciptakan apa saja. Betul. Yuk. Hari pertama jadilah terang, hari kedua cakrawala, darat lautan tumbuhan, itu hari ketiga, hari keempat benda penerang, hari kelima, hari kelima burung-burung, dan ada juga ikan-ikan, hewan darat dan manusia, itu hari keenam, hari ketujuh istirahat. Hari pertama. Hari pertama jadilah terang, hari kedua cakrawala, darat, laut, dan tumbuhan, itu hari ketiga, hari keempat benda penerang, hari kelima burung-burung, dan ada juga ikan-ikan, hewan darat dan manusia, itu hari keenam, hari ketujuh istirahat. Yo, sekarang waktunya kita terima doa berkat. Iya. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Adik-adik, kembali lagi beraktivitas bersama Hope Class. Adik-adik, hari ini kita akan membuat langit dan bumi. Pertama-tama, kita siapin dulu ya alat dan bahannya. Ada tisu, gunting, spidol warna biru, spidol warna hijau, double tip, dan juga kertas warna hitam. Nah, pertama-tama, kita minta tolong mami dan papinya untuk menggunting tisu agar berbentuk lingkaran seperti ini.
Nah, setelah itu adik-adik bisa bantu untuk mewarnai tisu dengan spidol warna hijau dan spidol warna biru. Kemudian adik-adik bisa basahkan seluruh tisu dengan air nah sampai kayak gini. Lalu kita tunggu sampai kering. Kalau sudah kering, kita bisa tempelkan tisu itu ke atas kertas warna hitam. Lalu kita tempelkan juga ayat hafalannya. Kejadian 1 ayat 1. Nah, seperti ini. Anak-anak, Allah telah menciptakan langit, bumi, dan juga seluruh isinya. Adik-adik, aktivitasnya sudah selesai. Happy Sunday, God bless you all. Wah, sudah selesai lagi nih Lausu sekolah iya, minggunya. Iya, udah selesai ya untuk kali ini. Iya, nah sebelum selesai kita mau menyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa Allah besertamu. Sampai jumpa Allah besertamu. Rose Xiao Yi Wan, di wo men yao hui jia qi. Zai hui, zai hui, yuan shang di bao fu ni. Zai hui, zai hui, yuan shang di bao fu ni. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Sampai jumpa. Dadah. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. 20 ayat 29 B. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29B. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun tapi percaya. Yohanes 20 ayat 29B. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. 20 ayat 29 B. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Yohanes 20 ayat 29b.
support.